Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau spill campur atau panjang Kabupaten Brau. Ini suasana Kabupaten. Ini di sini nggak padat, teman-teman. Tapi yang di pinggir sungai sana padat, bisa dibilang padat sekali. Nah, ini kondisi jalanannya, teman-teman. Sudah beraspal. Ujung teman-teman, 93. Nah, ini sungai, ini campur atau panjang. Sungai Kelai kalau bahasa itu. Jalanannya sudah aspal, cuma saya yang sudah dobrang. Nah, ini suasananya, jadi bisa dibilang aman, lumayan lah. Ini kita ngambil siang hari dalam sekitar jam 12 ada masjid, ini masjidnya. Ini sungai di sana. Kita sampai ke ujung ini. Di ujung sana tempat wisata, teman-teman. Spill kampuran terpanjang di Kabupaten Brau. Dia masuk di Kelurahan Gunung Panjang rasanya. Sungai Kelai. Ini sungai tapi mata pencarian warganya sini kebanyakan mereka kerja di tambang. Kebetulan di seberang sana teman-teman ada beberapa perusahaan tambang. Pama apa itu apa sih namanya? Ah, kok lupa aku. Oh, PAD, Pajar Abadi Dinamika kalau salah. Ini sebagian juga petani, sebagiannya juga pekerja tambang. Makanya kalau siang hari ini khususnya kaum bapak-bapaknya itu jarang ada di tempat, jarang ada di rumah karena mereka pada kerja. Dan biasanya tambang itu nggak ada liburnya, paling dia mendapat jatah off aja, liburnya nggak ada, teman-teman. Off sehari. Sejuk di sini, teman-teman, karena di sini ditumbuhi tanaman-tanaman seperti ini, nggak tahu jenis tanaman apa ini. Nah, ini jalan menuju ke tempat wisata, teman-teman. Ini dulunya bekas emas kira teman-teman. Bangunannya terbuat dari kulit sepertinya. Jadi kita sampai sini aja, teman-teman. Nah, karena di sana itu, oh, kita terus aja dulu lah. Ini tidak jauh sih, pintu masuk tempat wisata, teman-teman. Yang rencananya akan ditutup lewat di depan sana, teman-teman. Masih ada kampung, masih ada rumah. Sudah mulai sepi di sini, teman-teman. Rumah sudah nggak begitu padat lagi.
sudah mulai sepi. Nah, di depan sana tempat wisata, pintu masuk tempat wisata. Oke, kita belok aja lagi. Setelah kita kembali lagi teman-teman, ini spill apa rata panjang. Di sini bisa dibilang agak padat juga teman-teman. Masih tetap di sebelahnya sini sungai Lai. Sepi teman-teman, karena kebanyakan kaum laki-lakinya lagi kerja. Walaupun ada di rumah mereka lagi istirahat. Jadi yang ada paling yang kerja malam, jadi ini istirahat mereka, istirahat kubur di sini. Oh, bisa dibilang padat juga di sini, rapat rumah orang. Kampung Ratu Panjang, Kabupaten Brebes. Kita sampai ujung, teman-teman. Padahal masih banyak hutan, lahan untuk dibuat lahan pertanian, tapi karena mereka banyak yang kerja di perusahaan tambang, jadi ya seperti inilah. Bagian ada yang kita skill karena ramai juga teman-teman, ini sebagian aja, sebagian kecil spill. Nah, jalan sebelum aspal, teman-teman, cuma terkelupas, jadi perlu lagi di aspal kembali diulang. Terkelupas ya, ini bukan aspal, ini terkelupas karena sudah terlalu lama umurnya. Oke lah teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Kampung Rantau Panjang.